sejarahnya kasihan nih. Tapi sekarang sudah ada di balik kami, si anak dan ibunya. Iya, ya pokoknya di balik kami. Nah nanti kita akan lakukan pemberdayaan untuk ibunya, supaya ibunya tidak harus meninggalkan anaknya satu, namun dia bisa berusaha. Ya, dia bisa berusaha. Kami kan punya sentra-sentra banyak. Dia bisa usaha di situ tanpa harus meninggalkan babynya yang selama ini dititip-titipkan, karena dia harus bekerja. Bekerja ya sebagai pengemis lah ya. Nah kita nggak mau itu, ibu.